biasa digunakan dan juga emblem atau gear yang biasa digunakan oleh para pro player Nathan di seluruh dunia. Dan saat ini yang kita lihat adalah salah satu top global Nathan yang akan bermain di Goldland. Dan saat ini spell yang digunakan oleh Nathan adalah Inspire, yang berfungsi sebagai memberikan damage hero yang menggunakannya menjadi lebih tinggi dan lebih sakit pula. Dalam video ini Nathan bakal berhadapan dengan Melissa di Goldland. Kira-kira seperti apa strategi Nathan untuk menghadapi Melissa di Goldland? Mari kita simak baik-baik. Dalam video ini Nathan menggunakan emblem assassin dengan talent pertama yaitu agility untuk menambahkan movement speed. Talent kedua invasion yaitu memberikan tambahan physical penetrasi dan talent ketiga yaitu killing spree mengeliminasi hero musuh menambahkan 12% maksimal HP dan meningkatkan movement speed sebesar 15% selama 5 detik dengan Beetle Spell Inspire. Seperti yang terlihat pada video tersebut. Dalam hal ini Nathan benar-benar memanfaatkan attack speed dan juga critical damage. Atau suatu item yang bisa memberikan damage berkali-kali lipat dan ada juga tambahan item physical attack-nya, seperti yang bakal terlihat pada video tersebut. Untuk build atau item, serta strategi yang akan digunakan Nathan Goldland, silahkan teman-teman tonton sampai habis guys. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like, biar admin saya lebih semangat buat video bokepnya. Eits, maksud saya video top global Nathan. Dalam video ini top global Nathan bakal bermain sangat agresif. Dalam roaming dari gold lane ke mid lane. Dari mid lane ke XP lane untuk nge-push turret. Ikut dalam team fight. Dan juga farming. Karena Nathan merupakan salah satu hero core dalam sebuah tim. Dengan build attack speed plus physical damage dan juga critical damage. Dalam game ini Nathan lumayan bermain agresif sampai bisa mendapatkan 12 kill. Walaupun di awal game sedikit tertekan oleh musuh. Dan beberapa kali tertake down di gold lane dan di mid sampai late game. Nathan benar-benar membalaskan hal tersebut. Sampai di akhir video dia mendapatkan triple kill dan unstoppable. Jadi seperti apa strategi yang bakal dimainkan oleh Nathan? Mari kita saksikan bersama. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih stay di channel ini. Dan selalu mendukung kami apapun yang terjadi. Saya dan admin mendoakan kalian semoga selalu sehat. Sukses dan makin panjang anunya. Maksudnya panjang umurnya. Amin. Semangat.